Hani, jika sebelum ini sebentar tadi dua sahabat saya melaporkan dari Don Kemasik dan juga Don Cukai, saya melaporkan perkembangan semasa dari Don Air Putih. Tepatnya saya berada di Sekolah Kebangsaan Binjai di Kemaman ini, yang merupakan antara 17 pusat mengundi yang dibuka pada PRK Kemaman kali ini. Dan SK Binjai ini merekodkan 3,334 pengundi yang layak menaikkan tanggungjawab mengundi pada PRK Kemaman hari ini melalui 6 saluran yang dibuka. Dan Don Air Putih sebenarnya merekodkan paling ramai pengundi di Parlimen Kemaman ini, melibatkan 44,120 pengundi melalui 76 saluran yang dibuka. Dan untuk makluman semua juga, peratusan keluar mengundi setakat 9 pagi tadi yang telah direkodkan adalah 9%. Dan untuk makluman semua juga, seawal 8 pagi sekolah ini telah mula dibuka bagi membolehkan pengundi-pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Dan alhamdulillah, cuaca yang agak baik hari ini sebenarnya membolehkan mereka keluar awal untuk mengundi. Dan juga dinasihat kepada semua pengundi untuk keluar awal kerana di sebelah petang diramalkan hujan akan berlaku. Jadi dapat saya kongsikan setakat ini dari Don Air Putih dari SK Binjai Kemaman. Kembali kepada Hani dan juga Munawar, silakan. Terima kasih rakan pelapor kita, dan nantikan juga kita akan bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa dan juga perbincangan bersama dengan tetamu-tetamu kita nanti merusi grandstand PRK P040 Kemaman, mana nilai satu undi itu sangat tinggi impaknya. Jadi pastikan anda mempunyai satu semangat untuk keluar mengundi, terutama sekali bagi para pengundi yang layak di P040 Kemaman.